Assalamualaikum semua. Hari ini aku mau masak terong balado super pedas. Untuk lebih lengkap gimana cara masaknya, simak terus video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Untuk bahan-bahan dan bumbunya, di sini aku pakai 4 buah terong ungu, 4 buah tomat, setengah ons cabai rawit, 5 buah cabai merah besar, 1 ons bawang merah, 5 siung bawang putih, terasi, dan setengah ons teri. Pertama-tama di sini aku kupas terong ungunya. Lalu belah terong yang sudah dikupas menjadi 2 bagian, kemudian potong kecil-kecil. Di sini aku potong menjadi 3 bagian. Setelah selesai kita potong-potong, lalu kita goreng terong yang sudah kita potong-potong tadi. Sambil menunggu terong yang kita goreng, kita potong 1 buah tomat untuk menjadi 4 bagian. Jangan lupa untuk mengangkat terong yang kita goreng tadi. Lalu selesaikan terong yang belum kita goreng. Setelah selesai memotong buah tomat, di sini aku mau memotong cabai merah besar. Di sini cabai merah besar aku potong kecil-kecil. Setelah selesai memotong cabai merah besar, di sini aku akan menggoreng bumbu sambal balado. Pertama, masukkan bawang merah dan bawang putih. Tunggu bawang merah dan bawang putih hingga sedikit layu. Kemudian masukkan potongan buah tomat. Tumis sedikit agar semua minyak merata. Di sini kita tunggu buah tomat agar sedikit melayu. Setelah buah tomat melayu, kemudian kita masukkan cabai rawit dan cabai merah. Sebelum bumbu kita angkat, kita masukkan sedikit terasi. Kalau semua bumbu sudah matang, mari kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa untuk mematikan api kompornya.
Kemudian langkah selanjutnya, haluskan bumbu balado yang sudah kita goreng. Karena aku nggak punya chopper, kita haluskan dengan cara diulek. Di sini jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya dan sedikit gula. Di sini aku mulai menguleknya, ulek semua bumbu hingga semua bumbu halus merata. Setelah selesai aku membuat bumbu baladonya, di sini aku menggoreng terinya terlebih dahulu. Jika terinya sudah matang, mari kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa untuk mematikan api kompor. Yang terakhir, tumis bumbu balado yang sudah kita alusin, tumis hingga mengeluarkan bau harum. Kalau bumbu sudah mengeluarkan bau harum, di sini aku masukkan ikan teri yang sudah kita goreng dan terong yang sudah kita goreng. Di sini kita masak menggunakan api kecil ya teman-teman. Jangan lupa untuk aduk-aduk hingga bumbu merata ke seluruh terong. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Bumbunya juga udah tercampur. Kita matikan apinya, lalu kita sajikan ke dalam piring.